Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin AWANI bersama saya Marlina Manaf. Kita akan mulakan dengan perkembangan berikut. Bekalan pertama vaksin Sinovac keluaran China dijangka tiba ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sekitar jam 9 pagi ini. Kementerian Kesihatan memaklumkan vaksin diuruskan Sinovac dan Pharma Niaga Logistics yang Berhad melalui perjanjian di peringkat global itu akan dibawa ke KLIA menaiki pesawat MH319 yang dikendalikan MASKargo. Ketibaan bekalan vaksin kedua negara itu bakal disambut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Kari Jamaluddin dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Ia turut disertai Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein dan Duta China ke Malaysia Uyang Yujing. Vaksin ini dilaporkan akan tiba secara pukal dalam bentuk cecair sebanyak 200 liter dan diterbangkan dengan penerbangan penumpang ke kargo P2C menggunakan pesawat Airbus 300 yang boleh diproses menjadi lebih daripada 300,000 dos. Malaysia dijadualkan memperoleh 14 juta dos vaksin Sinovac secara berperingkat yang akan melindungi 22% penduduk di Malaysia. Tambahnya, perolehan vaksin COVID-19 Sinovac adalah bukti hubungan baik antara kerajaan Malaysia dan kerajaan China. Ahad lalu, Malaysia menerima bekalan vaksin COVID-19 pertama negara keluaran Pfizer-Biontech sekaligus membolehkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi rakyat pertama negara ini yang menerima suntikan berkenaan. Program imunisasi terbesar dalam sejarah negara menyasar kira-kira 80% populasi rakyat akan digerakkan melalui tiga fasa bermula bulan ini hingga Februari tahun depan. Fasa pertama bermula Rabu lalu hingga April depan membabitkan kira-kira 500,000 petugas barisan hadapan, manakala fasa dua bagi warga emas berusia 60 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi, dan fasa tiga untuk penduduk berusia 18 tahun ke atas. Selain Sinovac dan 12.8 juta dos Pfizer-Biontech, Malaysia juga dijangka memperoleh bekalan vaksin AstraZeneca Oxford 6.4 juta dos, CanSino Bio 3.5 juta dos, Sputnik V 6.4 juta dos dan fasiliti COVAX 6.4 juta dos yang keseluruhannya mampu meliputi 82.8% populasi rakyat Malaysia.